2.8. Check. Come on, 384.0. Check. Ready to stand by. Fire. Fire. Meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina membuat sejumlah negara ikut prihatin. Upaya diplomasi digembar-gemborkan untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun sayangnya upaya diplomasi yang diinginkan berbagai negara tampaknya bias di mata Rusia. Tindakan Rusia pada Ukraina mendapat kecaman keras berbagai pihak serta sanksi yang ditujukan untuk Moskow. Uni Eropa juga turut mengecam tindakan pasukan Rusia dan memberlakukan sejumlah sanksi untuk negara tersebut. Dilansir dari Al Jazeera, para pemimpin Uni Eropa menetapkan untuk menjatuhkan sanksi pada sektor keuangan, energi dan transportasi Rusia. Uni Eropa juga akan memperkenalkan kontrol ekspor dan memasukkan lebih banyak orang Rusia dalam daftar hitam. Uni Eropa juga mengamati pembekuan aset Eropa terkait Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov atas keputusan mereka untuk menyerang Ukraina. Selain memberlakukan sanksi terhadap Rusia, Uni Eropa juga akan membantu pertahanan Ukraina dengan mengirimkan jet tempur, dilansir dari Eurasian Times. Seorang pejabat tinggi Uni Eropa mengatakan akan mengirimkan jet tempur ke Ukraina sebagai langkah signifikan atas serangan pasukan Rusia. Pada tanggal 27 Februari, Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 46 pesawat Rusia dan 26 helikopter sejak perang yang dimulai tanggal 24 Februari. Rusia kehilangan sekitar 4.300 orang dalam operasinya sejak tanggal 24 Februari. Hal itu dituturkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar, Josep Borrell. Seorang perwakilan tinggi Uni Eropa mengumumkan pada tanggal 27 Februari. Bahwa blok tersebut akan memberikan dana ke Ukraina untuk memperoleh jet tempur dari negara-negara anggota yang tidak disebutkan namanya. Kami akan menyediakan jet tempur yang merata. Kami tidak hanya berbicara tentang amunisi. Kami menyediakan senjata yang lebih penting untuk berperang, ucap Borrell pada konferensi pers. Lantas siapa yang akan memasok jet tempur ke Ukraina? Negara-negara Eropa telah mengoperasikan dan memproduksi jet tempur top dunia seperti Eurofighter Typhoon, Rafale, dan Sub-Gripen. Meski begitu, Borrell tidak memberikan rincian jet tempur apa yang akan dikirim ke Ukraina. Seorang ahli mengatakan kemungkinan Uni Eropa tidak akan melengkapi Ukraina dengan jet tempur buatan Barat karena tidak ada waktu untuk melatih pilot baru dengan jet tempur tersebut.
kemungkinan Uni Eropa akan mengirimkan jet tempur yang sudah digunakan oleh Angkatan Udara Ukraina. Memberi jet tempur yang telah diterbangkan Angkatan Udara Ukraina akan menjadi metode tercepat untuk membuat mereka maju melawan musuh. Pihak Ukraina juga memberitahu Uni Eropa bahwa mereka membutuhkan jenis jet tempur yang dapat dioperasikan oleh tentara Ukraina. Armada tempur Ukraina terdiri dari jet tempur MiG-29 Fukram dan Su-27 Flanker yang keduanya dirancang oleh Uni Soviet. Jet tempur Su-27 tidak digunakan oleh negara-negara Uni Eropa manapun. Besar kemungkinan jet tempur MiG-29 yang akan dikirimkan karena negara seperti Polandia, Slovakia, dan Bulgaria semuanya masih memiliki varian Fukram di armada mereka. Rumania dan Kroasia menggunakan jet tempur MiG-21 yang lebih tua namun ditinggalkan. Meskipun Ukraina saat ini tidak mengoperasikan MiG-21, namun perusahaan dalam negeri menyediakan layanan depot untuk pesawat negara lain. MiG-21 juga kemungkinan akan dikirim ke Ukraina dalam keadaan darurat, tapi kemungkinannya cukup rendah. Kemungkinan lain adalah jet tempur Su-22 yang digunakan Polandia. Jet tempur tersebut bisa menjadi pilihan yang baik jika pertempuran berlarut-larut. Di sisi lain, negara Bulgaria masih mengoperasikan pesawat serang darat Su-25 Frogfoot yang juga digunakan di Ukraina selama konflik. Seorang diplomat Eropa mengatakan kepada Michael Birnbaum, seorang reporter The Washington Post, bahwa Ukraina siap untuk mendapatkan jet buatan Rusia dari Bulgaria, Slovakia, dan Polandia. Hal itu menunjukkan kemungkinan jet tempur MiG-29 serta Su-25 akan segera dikirimkan. Ukraina tidak memiliki pengetahuan menerbangkan jet tempur Eropa atau AS seperti Rafale, Typhoon atau F-16. Melatih angkatan udara Ukraina akan membutuhkan waktu sementara serangan Rusia terus meningkat. Satu-satunya pilihan yang bisa digunakan adalah memberikan jet tempur yang bisa dioperasikan angkatan udara Ukraina.